Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri bersama dengan kelompok Tani Rukun Makmur melakukan gerakan massal pengendalian organisme pengganggu tanaman atau POPT dengan semprotan berbahan agensia hayati guna menanggulangi serangan wereng batang coklat yang menyerang tanaman padi di areal persawahan di daerah Singonegara. Dengan ditemukannya populasi wereng batang coklat di lahan pertanian Singonegara oleh petugas POPT DKPP Kota Kediri, maka inilah langkah yang diambil para petani dari kelompok tani Rukun Makmur Singonegara dengan dibantu Dinas Ketahanan Pangan Kota Kediri. Mereka melakukan penyemprotan untuk menghalau organisme merugikan ini. Untuk menekan populasi wereng kali ini dilakukan penyemprotan menggunakan agensia hayati jenis jamur Beauferia basiana yang merupakan produk dari Pusat Pengembangan Agen Hayati Pojok binaan DKPP Kota Kediri bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Agensia hayati ini akan menginfeksi wereng batang coklat dengan begitu aman digunakan petani karena ilmiah dan tidak mengakibatkan residu kimia di tanaman sehingga tidak akan meracuni saat sudah dipanen dan dikonsumsi. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Laila Istiqomah mengatakan semprotan agensia hayati dilakukan untuk mengendalikan perkembangbiakan wereng yang menyerang di sejumlah lahan di areal persawahan Singonegara. Meskipun jumlah populasi wereng masih dalam ambang kendali, namun karena cuaca yang sering hujan menimbulkan kelembaban yang bisa mengakibatkan ledakan pertumbuhan wereng. Kami sangat-sangat mengutamakan pengendalian yang menggunakan agen hayati. Karena apa? Dari tahun ke tahun di Kota Kediri ini petani akrab dengan pestisida kimia. Nah, ternyata hasil pengendalian menggunakan pestisida kimia itu bisa menimbulkan kekebalan terhadap wereng. Wereng semakin populasinya semakin tinggi. Nah, itu istilahnya adalah res urgensi. Nah, ini akhirnya kami menggunakan metode penggunaan hayati menggunakan agen hayati. Di sini menggunakan agen hayati jenis jamur yaitu Beauferia basiana. Dengan monitoring dari pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini, para petani Poktan Rukun Makmur Singonegara merasa terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi agensia hayati ini. Pertanian padi di Singonegara ini ditemukan oleh pihak PHT, yaitu Bapak Bandiran, petugas lapangan, ditemukan wereng batang coklat yang ini yang sangat dihantui oleh para petani karena serangannya sangat ganas. Ini kita kerjasama dengan dinas yang terkait untuk mengantisipasi hama wereng batang coklat ini. Nah, ini pada sore ini diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia, jadi semi organik berasnya nanti. Jadi harapan dari para petani yang diharapkan itu ya seperti inilah, maksud saya pemerintah itu sudah melalui Dinas Ketahanan Pangan atau Pertanian sudah melakukan observasi sebelum setelah penanaman daripada padi. Jadi untuk wabah wereng ke depan bisa terkendali dan bisa diantisipasi tidak sampai meledak. Jadi petugas ini menurut kita itu kurang dari petugas terutama untuk pengendalian PPL atau pengendalian hama. Itu seharusnya pemerintah harus menambahkan karena biar enggak terjadi seperti yang sudah tahun lalu tanaman padi diserang oleh wereng. Jadi harapan kita setelah masa tanam itu paling tidak petugas pengendalian itu sudah melakukan observasi ke lapangan dan jika sudah ditemukan adanya wereng segera diantisipasi dan diadakan solusi biar tidak terjadi peledakan terhadap wereng dan tidak menghasilkan panen dan merugikan para petani.
Diharapkan dengan adanya pengendalian dengan agensi hayati ini bisa merubah pola para petani untuk meninggalkan kebiasaan lama yang condong menggunakan pestisida, karena para petani harus dapat mengedepankan pola pertanian yang ramah lingkungan. Dengan pola yang tidak ramah lingkungan, penanganan atas serangan hama penyakit dapat menjadi bumerang bagi tanaman itu sendiri. Dari Kediri, Agung Purwo, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.